Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif ar-rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'an fi ulami fi darini amin. Wa'tik wa kafir awfi bil wa'dish kuran. Wahfaz lisanaka summa farjaka taknam. Wa'tik dan bebas. Merdekakan olehmu, merdekakan budak olehmu. Ini dulu masih ada budak, sangat diperintah untuk kita merdekain budak. Alhamdulillah sekarang udah gak ada. Wa kafir, dan bayar olehmu akan kafarat. Ini kalau kita punya kafarat, bayar. Apa kafarat sumpah ya, kafarat yamin ya, kafarat na'udzubillah ya, dan yang lainnya ya, membunuh wa na'udzubillah wa iyazubillah ya, na'udzubillah wa iyazubillah umpama ini ya. Awfi bil wa'di, penuhi olehmu dengan janji ya. Jadi kalau kita pernah berjanji, penuhi berjanji, penuhi janji kita, jangan sampai kita enggak penuhi. Kalau kita enggak bisa penuhi janji, maka kita jangan berjanji. Ya, kalau kita enggak bisa penuhi janji, jangan suka berjanji. Ya. Sedikit saja menjadi ukuran terpercayanya tidak kita. Sedikit melanggar janji, kecuali sesuatu yang kita tahu ternyata enggak benar. Kita sudah terlampau janji, insya Allah janjinya enggak masalah, karena itu enggak benar, kecuali benar. Kita udah janji umpama, insya Allah besok saya datang ke rumah antum. Kapan? Besok pagi-pagi. Kita enggak jadi datang, ditungguin nggak kunjung datang. Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Walaupun seperti itu, kita udah berjanji datang, kecuali ada uzur syar'i, sakit atau apa gitu. Jadi usahakan kita penuhi janji kita. Nilai harga diri kita ada di situ. Syukuran, bersyukurlah engkau. Jadilah kita orang yang bersyukur, karena bersyukur itu kata Allah Subhanahu wa taala sangat teramatnya sedikit sekali. Karena Allah mengatakan ya, wa qalilum min ibadiy syakur. Qalilum itu bisa sigah mubalaghah. Ya, bisa juga kalau kita katakan ya, sifat musabab bismil fa'il, artinya di situ ada ya, sifat yang tetap. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Jadi sedikit, kita perhatikan kalau kita ngomong ya, kalau kita ngomong begini, anak gue banyak sih man yang pandai bersyukur, dikit banget. Namanya apa tuh? Kalau kita ngomong begitu namanya apa? Kalau Allah enggak begitu, enggak. Tapi itu menginformasikan Allah modelnya begitu. Itu balaghah juga. Menandakan balaghah. Ya. Apa mubalaghah sedikitnya
ungkapannya, ungkapan sedikitnya mubalaghah, sedikit banget, sedikit banget. Ya, kalau ada orang tua, kan ada orang tua anaknya banyak, man yang pandai bersyukur cuma sedikit, cuma yang satu doang katanya, yang tua doang yang pandai bersyukur. Kalau ngapa-ngapa aja gajian gue dibagi, yang lain mah ya boro-boro, boro-boro dibagi, datang aja kagak. Manusia begitu, kalau manusia namanya apa begitu? Ya, ya. Mengungkapkan perasaan kecewa. Jadi kalau Allah ingin menginformasikan, mengkhabarkan kepada kita akan sedikitnya, dan Allah kepengen kita ini pandai bersyukur. Kenapa pantas kalau Allah minta bersyukur? Kenapa? Karena Allah udah berikan kita banyak nikmat. Bahkan nikmat yang Allah beri nggak kehitung. Allah tantang kita untuk menghitung nikmat yang Allah udah beri. Allah tetapkan nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu pengen menghitung nikmat Allah, ini saya kamu nggak akan bisa menghitung. Saking banyaknya. Ya. Kadang kita enggak sadar, Pak. Nikmat ini besar sekali. Nikmat mendengar, dua telinga kita mendengar, nikmat bukan, Pak? Luar biasa. Man kadang kita kurang syukur sama Allah. Cuek aja. Enggak ada, ya Allah, makasih Allah, kau telah berikan aku telinga yang masih normal. Enggak pernah kita begitu. Padahal Allah kepengen kita begitu. Karena ketika kita mengatakan itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Giliran udah sakit, barulah kita ingat. Telinganya enggak bisa dengar, barulah kita, ya Allah. Bahkan ada, Pak, satu nikmat yang kadang kita ini kirain kita bukan nikmat. Buang air besar enggak, baunya enggak kecium sama kita. Betul enggak, Pak, kira-kira? Buang air besar, kita buang air besar itu baunya enggak kecium sama kita. Betul enggak, Pak, enggak kecium? Oh, lihat kan, masih ngingkari itu nikmatnya itu. Itu baunya luar biasa, Pak. Mau tahu baunya luar biasa? Coba jangan siapa-siapa, istri Bapak, Bapak dekat situ, bau apa kagak? Bau banget. Bahkan walaupun bini kita omelin, kamu begini sih. Hah? Ya, kentutnya ya bau. Kentutnya ya bau, apalagi itu. Itu nikmat. Allah enggak berikan rasa begitu menyengat kepada hidung kita. Itu nikmat yang luar biasa. Coba kalau umpama, Pak, Allah berikan rasa begitu bau, terasa buang air besar, kita bisa kagak buang-buang air besar. Begitu. Kita ini memang suka melupakan terima kasih kita sama Allah. Ya, kita banyak-banyak terima kasih, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Harus begitu kita. Terima kasih, ya Allah. Masya Allah. Banyak lagi, terlalu banyak. Terlalu banyak nikmat yang Allah udah berikan kepada kita. Kemudian wahfaz lisanaka, jaga oleh lidah engkau, lidahnya. Lidah jaga. Jangan sampai dia keluar bicara ya, kemudian nyesel.
Kalau udah keluar nih, udah enggak bisa nih. Kalau udah keluar udah enggak bisa. Enggak bisa ditarik lagi, Pak. Dari ulang lagi. Kayak Doraemon gitu ya. Ini puter ulang. Enggak bisa. Jadi pikirin dulu ngomongan kita. Kira-kira akibatnya baik apa kagak? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh seseorang muridnya, lalu beliau enggak jawab. Kalau kita enggak jawab, kenapa? Orang bertanya sama kita lalu kita enggak jawab, kenapa? Kemungkinan besar kita enggak tahu. Kalau Imam Syafi'i bukan. Ditanya kenapa engkau enggak jawab, ya Imam, karena aku enggak tahu kira-kira ini mana lebih baik, kan dijawab apa kagak dijawab. Subhanallah. Jadi beliau belum tahu efek daripada jawabannya itu memberikan dampak positif apa negatif. Beliau belum yakin akan mendatangkan positif, beliau enggak berani jawab. Jadi bukan enggak tahu jawabannya, enggak tahu dampaknya. Masya Allah. Sampai begitu Imam Syafi'i. Kalau kita bukan pengen jawab orang, apa enggak jawab karena enggak tahu, atau sekali berikan jawaban kepengen supaya ya orang ketawa. Ngomong kita orang ketawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaga lidah kita. Kalau kita ragu, Pak, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang ragu, menuju kepada yang apa yang tidak ragu. Ngomong jangan. Kita kan suka begitu ya. Kadang dari rumah kita ngomong-ngomong sampai tujuan ketemu seseorang jadi ngomong kita. Sebenarnya gua tadi gak mau ngomong. Ini dijaga. Ini kalau kita ragu-ragu jangan ngomong. Karena kaedah hadis Nabi mengatakan da ma yaribuk ila ma ya ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan engkau, menuju kepada apa yang tidak meragukan engkau. Ngomong jangan dah. Kadang emosi kita ngomong juga jangan. Pakai ya, kaedah. Apalagi kaedahnya hadis. Lebih kuat. Summa farjaka, kemudian jagalah farji engkau, jaga alat kelamin engkau, jaga, jangan sampai berbuat zina, jangan sampai berbuat zina. Walaupun enggak ada orang, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kenapa? Taubatnya susah, Pak. Kenapa tobatnya susah? Karena negara kita bukan negara Islam. Jadi tobatnya susah. Udah diterima apa, kita udah bertobat apa belum? Iya, ngomong, ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah. Ya, tapi belum sesuai Islam. Jadi jangan sampai kita lakukan itu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Jangan kita merasa aman di zaman ini, apalagi pergaulan sekarang. Na'udzubillah, semoga na'udzubillah. Saya diberi nasihat sama guru saya, Kiai Mahfuz Rawabuaya, ketika saya suruh gantiin beliau ngajar.
di malam Selasa di Kebon Jeruk itu, sama di sini nih, Gang Musirin, Ustadz Haji Endang, iya. Di antara nasihatnya, nanti kalau ada, ngeri banget saya, ya, perempuan curhat yang enggak jelas, perempuan jangan dilayani. Ada perempuan curhat janda, jangan dilayani. Ini apa yang terjadi nanti? Masya Allah. Itu kalau omongan guru, saya percaya Pak, itu bakal terjadi nanti tuh. Jadi saya siap-siap aja itu. Ini takut ngarahnya ke sana itu. Jadi beliau udah wanti-wanti seperti itu. Nanti, nah kalau ada perempuan curhat, janda curhat, hati-hati, jangan dilayani. Nomor HP jangan sembarangan kasih. Itu diantara nasihatnya kepada saya. Masya Allah. Kalau saya yakin Pak, omongan guru insya Allah tembus ntar satu saat. Itu saya ngajar, gantiin beliau di Kebon Jeruk. Waktu saya lagi ngaji Pak, lagi ngaji di Kebon Jeruk, di dekat rumah itu, di Masjid Al-Barakah. Waktu itu mungkin tahun 95-96 lah ya. Kan udah lama tuh. 95-96 udah lama. Udah berapa tahun sekarang? 2021. 19 ya 96-an. 95-96 lah. Nah, berapa tahun itu? Ya. 30 tahun ke atas ya. Iya, lagi ngajar. Saya ngaji, saya masih kecil Pak, ngaji, masih sekolah. Kata beliau lagi ngajar. Waktu itu bacanya kasih patuh saja. Bacanya kasih patuh saja. Kata beliau begini, nanti giliran Eman. Beliau manggilnya kan Eman aja. Nanti giliran Eman ngajar. Kemarin belum lama ini tuh, belum lama ini baru sebulan lebih lah. Tiba-tiba beliau sakit. Lalu beliau telepon saya. Gantiin Man, tolong gantiin. Gantiin saya. Jangan tunda-tunda. Beliau sakit pagi, sore langsung telepon saya. Video call sama anaknya dokter Saida. Gantiin saya. Masya Allah. Gantiin saya Man. Tafsirnya pun dibilang sama dia. Ini tafsirnya halaman ini. Bacanya surah ini. Masya Allah. Kitab fikihnya Pak, kasih patuh saja juga. Apa yang dulu beliau katakan terjadi benar itu. Kasih patuh saja. Itu padahal kitab udah hatam itu dulu. Hatam ganti lagi, ketemu lagi kepada satu saja. Kitab kasih patuh saja. Berarti omongannya tepat tuh Pak. Zauknya tepat. Itu enggak main-main itu. Itu orang mulia Pak. Itu bukan sembarangan itu. Masya Allah. Itu namanya Pak, mukasyafa dia. Itu diantara tanda wali-walinya Allah. Begitu. Dan ada lagi Pak. Ini yang saya tak heran-heran.
Waktu itu saya lagi baca kitab, lagi ngajar Bukhari di pesantren, ngajar Bukhari, kitab Bukhari. Saya ngajarnya malu-malu, nggak enak gitu. Udah pantas belum sih saya? Saya merasa belum pantas ngajarin Bukhari. Padahal alhamdulillah udah belajar, kemudian udah ngaji, kemudian udah dikasih sanad lagi, alhamdulillah. Tapi saya merasa kurang enak. Saya ngobrol sama, saya tanya sama santri, kemudian sama ada jamaah saya tanya. Jadi hati saya itu lagi sedang nggak enak, rasa nggak enak itu luar biasa. Lalu saya ngaji, saya lebaran ke rumah guru, ke rumah beliau, ke Yamapus. Mas lagi ngobrol, tiba-tiba beliau nanya, "Man, ngajar Bukhari berapa kali dalam seminggu?" Masya Allah. Langsung nanya kayak begitu. "Man, ngajar Bukhari berapa kali dalam seminggu?" Dua kali, tiap hari katanya. Masya Allah. Disuruh tiap hari. Ini istimewa, Pak. Ini bukan orang sembarangan, Pak. Ini bukan orang sembarangan, Bu. Istimewa ini. Bukan ini doang, berkali-kali. Bukan satu doang, berkali-kali. Saya heran kok guru tahu ya. Ini namanya zauq. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Ini diantara tanda wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin lagi satu kejadian. Saya lagi sedih banget, Pak. Sedihnya luar biasa, Masya Allah. Sedihnya itu dahsyat banget. Dahsyat. Air mata saya ngalir aja, grojog, nangis aja saya. Di rumah udah teriak aja, "Ya Allah." Entah kenapa itu bisa begitu. Siang malam saya nangis aja. Guru nelpon. Berikan nasihat. Tahu dari mana dia? Masya Allah. Langsung berhenti air mata, enggak lagi sedih. Sedihnya hilang. Sedihnya hilang lah. Enggak lagi sampai sekarang. Masya Allah. Ini berarti bukan orang sembarangan. Beliau itu bukan orang sembarangan. Ini diantara daripada tanda-tanda kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada beliau. Wali min auliya illah. Memang kadang kita itu orang dekat, kita enggak bisa ngelihat. Mungkin saya doang kali yang dikasih lihat. Mungkin Allah alam bisawab. Yang dikasih rasa, Masya Allah. Karena seorang murid akan diberikan rasa besarnya guru ketika muridnya yakin sama gurunya, dia akan dikasih lihat. Ketika muridnya yakin sama gurunya, dia akan dikasih lihat. Tapi ketika dia nggak yakin, nggak dikasih lihat. Siapa yang kasih lihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita guru yakin akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru. Itu saya tak heran-heran, Pak. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Guru saya jarang yang amin telepon saya itu jarang. Telepon siapa punya saya jarang ditelepon. Tapi tiba-tiba beliau nelpon video call. Ya, itu ya kisah orang mulia itu yang kadang kita enggak tahu beliau orang mulia. Zakara Nazimu fi hadzal baiti sitta syu'abin. Telah menyebutkan oleh Nazim pada ini bait akan 6 cabang iman. Fayuqalu tadi tagnam artinya niscaya engkau beruntung gitu ya. Fayuqalu maka dikatakan ala nazmi ma sabaqa, ala nazmi ma sabaqa, atas tertib apa yang telah lalu.
wa syu'batu salasuna, cabang iman yang ke-30, itqur raqabatil mu'minati, membebaskan budak yang mukmin yang beriman, walau bitaba'iyatin li aslin, sekalipun dengan cara ngikut kepada asal, asalnya orang tua ya. Ikut kepada orang tuanya, audarin atau rumahnya dibebasin, ausabin atau ya sabin ya dibebaskan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ataqa raqabatan muslimatan salimatan ataqallahu bi kulli udwin min udwan minhu minan nari atta farjahu bi farji'i, rawahu muslimun. Siapa saja yang membebaskan seorang budak muslimatan yang muslim, salimatan yang selamat dari cacat, ataqallahu, maka Allah taala bebaskan dia, Allah taala bebaskan mikulni udwin, dengan setiap anggota minha, daripada ya, daripada orang itu ya, udwan akan anggota minhu darinya, minan nari, daripada anggota itu daripada api neraka. Dibebasin dia daripada segala anggota tubuhnya, dibebasin dari api neraka, hatta farja'u, sehingga farjinya dibebasin, bifarji, dengan sebab membebaskan farji budak itu. Wasu'batul hadiyatu wasalasuna, cabang iman yang ke-31, al-kafaratu, kafarat, bayar kafarat, bayar dendaan. Wahya arbatu khisalin, kafarat itu ada 4 perkara, 4 macam. Kafaratu ziarin, ada kafarat zihar. Zihar itu seorang suami bilang sama istrinya, punggungmu seperti punggung ibumu, katanya. Begitu dua ngomongnya. Nanti ada bayar kafarat zihar. Wa kafaratu qatlin, dan kafarat membunuh. Kafarat membunuh, membunuh orang, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Wa kafaratu jima'in, jima'in nahara ramadana amdan, dan kafarat jima, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja sama bini siang hari. Makanya kita Pak nikahin, nikah sunatnya itu ya bulan Syawal. Kenapa? Karena bulan Syawal itu masih jauh bulan Ramadan. Tapi banyak kita nikahin bulan Rejab, Sya'ban. Iya, kalau kata orang tuanya lagi nanten-nantenannya datang Ramadan. Jadi kalau mau nikah bulan ya, anak muda nih ya. Ya, bulan Syawal ya. Hah? Nah, waktunya panjang. Itu. Saya dulu begitu minta sama mertua, nikahnya kapan? Saya katakan bulan Syawal, hari Jumat ya, dihadirin ulama-ulama di masjid pagi-pagi, hadirkan ulama ya, di masjid pagi-pagi ya. Begitu hari Jumat, hari Jumat ini kadang kita repot dibilang hari Jumat, repot ah. Sekalian aja besok hari Minggu, hari Sabtu, begitu. Enti sama Nabi mana repotan. Kalau Nabi bilang sunnahnya kayak begitu, ikutin aja. Ikutin. Semua saya, keluarga saya begitu, semuanya hari Jumat. Ikutin sunnah Nabi. Selamat insya Allah. Ya. Wa kafaratu yaminin, kafarat sumpah. Dia bersumpah lalu dia melanggar. Nah, itu nanti ada kafaratnya. Wa wajibu salasatil awalin, dan wajib yang wajib tiga yang pertama adalah, wajib tiga yang pertama. Tadi kan ada kafarat zihar, yang pertama kafarat zihar, kafarat membunuh, kafarat jima tuh. Di siang hari bulan Ramadan tuh tiga yang pertama. Adalah i'taku raqabatin mu'minatin salimatin, membebaskan budak yang selam, budak yang mukmin yang selamat dari cacat, an aibin, dari cacat,
yukhillu bil amali, yang cedera enggak bisa untuk dengan bekerja. Jadi budaknya mesti selamat dari cacat yang bisa bekerja, selamat dari cacat yang enggak bisa bekerja. Dia selamat dari cacat yang enggak bisa bekerja. Berarti kalau cacat yang bisa bekerja enggak apa-apa. Contoh, cacat dia tapi bisa bekerja, kelingkingnya putus. Bisa bekerja enggak, Pak? Bisa. Tangannya putus enggak bisa. Walaupun dipaksakan bisa, dipaksakan, tapi umumnya enggak bisa. Ada orang, Pak, ini paksakan, itu umumnya enggak bisa, tapi di luar keumuman orang kakinya enggak ada. Tapi pasang copot ban, ya, terpusuh. Masya Allah. Pasang copot ban terpusuh, Allah. Itu di luar kebiasaan itu ya. Oh, dipaksakan ya bisa. Tapi seribu atu yang begitu. Ini umumnya enggak gitu ya. Fa in ajaza, maka jika dia lemah, ani raqabati, daripada membebaskan seorang budak, wajib, maka wajib saumu sya'raini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu 3 yang pertama. Wa yanqati'u tatabu'u, dan putus oleh berturut-turut, bil iftari, dengan berbuka, walau bi uzrin, sekalipun dengan uzur, illa nahwa haidin, kecuali seumpama haid. Ya, kecuali seumpama haid. Jadi umpama udah mau 2 bulan lalu dia batalin, dia batal, ulang lagi dari awal. Mesti 2 bulan full. Fa in ajaza, maka jika dia lemah, an saumi syahraini, daripada puasa 2 bulan, wajib it'amu sittina miskinan, wajib memberi makan 60 orang miskin. Dia enggak bisa puasa 2 bulan betul-betul enggak bisa. Wajib kasih makan 60 orang miskin. Likulli minhum mudun, untuk tiap-tiap daripada mereka satu mud, min ghalibi kutil baladi, daripada yang biasa makanan pokok. Ya, satu mud kayak gini, Pak. Satu mud. Illa fil qasri, kecuali pada membunuh, fala it'ama fihi, maka enggak ada beri makan. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Kalau memberikan, kalau ya membunuh itu kafaratnya 100 unta. 100 unta. Iya. Berarti yang keluarga yang dibunuh langsung kaya. 100 unta. Kan bagus nih hukum Islam. Di Indonesia banyak banget pembunuhan ya. Coba pakai hukum Islam. Orang enggak berani bunuh. Jadi pertama kisos, kisos enggak berani, ya pakai ini. Wa wajibul akhirati, dan wajib yang akhir, wa hiya kafaratul yamin, yaitu kafarat sumpah, it'amu asharati masakina, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Likullin minhum, tiap-tiap daripada mereka, mudun, satu mud, min ghali bikutil baladi, daripada ya makanan pokok negeri, au kus kiswatim, atau pakaian mereka, au tahriri raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang mukmin. Ini sumpah, ini kita jangan sembarangan sumpah. Jadi kalau bapak sumpah, saya bersumpah, saya tidak akan, umpama gitu ya, saya tidak akan ya masuk ke rumah itu. Saya bersumpah, saya tidak akan masuk ke rumah itu. Dia masuk juga. Ya. Bayar kafarat. Ya. Tapi nanti dilihat kafarat ini, apa, sumpah ini. Kalau rasanya umpama lebih baik dia
ingkari sumpahnya, boleh ingkari. Ya. Saya enggak mau makan nasi. Umpama dia, sumpah saya tidak akan makan nasi seminggu. Kalau ente masuk ke dalam rumahnya, kalau ente berteman sama dia, umpama begitu. Ini mah kalau begini Pak, kita sebaiknya dibatalin sumpahnya. Ya, karena lebih baik dibatalin. Kalau enggak makan nanti sakit. Tapi kita usahakan jangan suka bersumpah. Fa in ajaza an zalika wajaba saum salasati ayamin walau mutafariqatan. Maka jika dia lemah dari demikian itu, maka wajib puasa 3 hari sekalipun misah-misah. Misah-misah puasanya boleh. Bulan apa, tanggal muda, tanggal tengah, tanggal akhir, boleh. 3 hari puasanya. Wa syu'batu saniyatu wa salasuna.